Kenapa tidak hukuman mati? Iya, saya sebetulnya ingin menghukum mati koruptor itu. Terus terang saya ingin. Tapi secara yuridis itu sangat sulit. Karena bunyi pasal konstruksi hipotetis dalam pasal itu dikaitkan dengan keadaan lain. Misalnya dapat dihukuman mati kalau dilakukan dalam keadaan bencana alam. Ya. Kalau itu mengulangi lagi statistik itu. Seharusnya itu seperti di Cina itu harusnya linear dalam pasal. Kalau korupsi itu misalnya 1 triliun misalnya, otomatis bisa hukum mati misalnya. Bisa. Jangan dikaitkan dengan faktor yang di luar yuridis itu. Ini saya kira pinternya pembuat undang-undang kita itu. Di samping pinter dalam tanda kutip ya, Pak. Iya.